Kalau untuk kejuaraan nasional di Puslek, secara prosedural untuk resminya memang nggak ada. Nah, kita memang secara mandiri untuk jalan. Tapi kejuaraan nasional sendiri ada itu karena kita sendiri itu merasa memang sudah layak lah untuk tanding secara nasional, berani untuk adu itu. Kita coba awalnya itu dari daerah. Setelah itu kita berkembang lagi ke coba cari tanding di Jakarta, Bandung, kita juga menang. Akhirnya kita nyoba, biasanya yang paling besar itu di Jogja. Nah, kita coba ke Jogja yang ngumpul dari semua daerah. Kalau langkah pertama otomatis tuh ya latihan ya. Kita latihan dulu dengan benar-benar konsisten sesuai tahapannya. Itu pertama. Yang kedua seperti tadi, kita nyoba dulu, uji coba di satu daerah dulu. Seperti kalau kita biasanya itu ada namanya fun racing ya, jadi cuman fun aja dan itu menang kita, jadi tracknya itu kecil, kita nyoba tracknya lebih besar lagi gitu, nyoba lebih besar lagi. Harapan untuk Rawi pertama happy, terus happy di Puslek ini, dan yang kedua bisa berprestasi lagi. Jadi ada tingkatan. Kalau menurut saya Rawi itu belum jadi, kalau saya selalu membicarakan bahwa Rawi itu baru pondasi.